Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau masak jengkol guys nih. Sambal jengkol. Masak sambal jengkol ya guys ya nih. Ini bahan-bahannya guys ya ini. Nah ini udah ada bumbu-bumbunya guys ya, udah disiap-siapin ini. Ada garam, sasa. Nah ini ada tomat, bawang putih, bawang merah, cabai hijau. Ini jengkol mau dimasak sambal ya. Nah ini pakai teri ya guys ya. Nah terinya digoreng dulu. Terinya digoreng. Apa sebutin ya, sambal jengkol? Sambal jengkol teri. Oh, sambal jengkol teri. Ada terinya. Ini guys Mereka. Ya, cara-caranya gini guys ya. Ya, ini kalau saya begini guys nih. Kalau kalian gimana? Ayo silakan komen-komen. Kalau kalian gimana cara masaknya? Kalau saya masaknya gini guys nih, bumbunya bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, cabai hijau. Nah, buat teman-teman semuanya gimana nih? Komen-komen aja. Nah, terinya diangkat dulu ya, guys ya. Jangan terlalu garing. Setelah terinya diangkat, kita masukin jengkolnya ya guys ya. Nah, jengkolnya kita goreng. Menunggu jengkolnya matang, kita buat bumbunya. Nah, ini bumbunya kita ulek ya guys ya. Nah, bawang putih kita ulek, bawang merah, bawang merahnya diulek, semuanya diulek ya guys, kecuali tomatnya ya guys ya, nggak diulek ya. Buat teman-teman yang di rumah silahkan mencoba. Wah, cabenya juga diulek ya guys sampai halus. Kamu mau ikan asin nggak? Diulek-ulek. Nah guys, sekarang jengkolnya diangkat dulu ya guys ya. Nah, karena mau dikurangin minyaknya ya guys ya, terlalu banyak minyak. Nah, setelah jengkolnya diangkat, nah, minyaknya dikurangin dulu, guys. Pasin dekat-dekat. Nah,
Kemudian kita masukkan bumbu, bumbunya guys ya, yang tadi. Nah, kita tumis sampai matang. Kemudian dikasih rasa ya. Reiko. Nah, dikasih ini. Nah, sesuai kebutuhan ya guys ya. Nah, setelah matang ini agak coklat-coklat, wangi harum dah. Dikasih tomat ya guys ya. Nah, ya oke, seleranya masing-masing dah, silahkan mencoba. Kemudian masukkan jengkolnya ya guys ya. Nah, jengkolnya kita masukin nih. Ya udah, nah, masukin jengkolnya. Kita masukin jengkolnya ya guys ya. Ini namanya masak sambal jengkol teri. Sambal teri jengkol ya guys ya. Ya, mantap, silakan mencoba. Tomatnya selera ya. Ada yang diiris-iris, ada yang ditumbuk halus. Ya. Oke. Sekarang masukin terinya. Nah, ini terinya baru kita masukin ya guys. Nah, ini mantap. Nah, dioseng-oseng. Nah, kasih air sedikit ya guys ya, nah, biar nyerap bumbunya. Apinya kecilin apinya. Mantap, ini kayaknya udah mulai masak nih. Oke guys, sekarang kita angkat ya guys ya, kita pindahin ke wadahnya. Nah, ini kita taruh di wadahnya, di mangkok ya. Nah, kita angkat. Nah, alhamdulillah guys, sudah jadi ya. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen di channel Yakub Merpati Putih agar channel ini berkembang ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.